Halo bosku semuanya, kembali lagi di channel DJ 88 Variasi ya. Oke, di kesempatan kali ini kita seperti biasa di bengkel kita rutinitasnya ini kayak ada yang servis-servis. Cuman bukan ini yang kita mau bahas ya. Oke, kita mau sekarang ngebahas tentang ini dia. Ya, di sini sudah ada new aero. Ya, jadi ini sedang proses pemasangan di LED ya. Ini sudah kita kelar rakit. Nah, seperti ini. Jadi posisinya saya mau jelasin dulu. Kalau misalkan ada customer mau pasang bilet ke tempat kita, bisa. Caranya gimana? Nggak perlu tinggalin motor, nggak usah. Jadi nanti headlamp orinya kita tukeran aja. Ya, jadi pakai headlamp saya dulu. Setelah itu headlampnya yang dari si bos ya kita rakit. Nah, paling sekitar 2-3 hari sudah kelar semua ya. Kita bikinin retrofit segala macam ya. Ini ya, terus ini juga kalau ini customer mintanya sampai leveling. Nah, Roji ini jadi udah bisa ngatur leveling juga. Dan ini requestnya dia, devilnya itu RGB. Nah, devilnya RGB. RGB-nya pakai Android ya. Bisa pakai handphone, langsung setel aja. Cuman dia nggak mau alis. Kalau alisnya tetap masih bawaan. Jadi tinggal modelnya kalau bilet ini 2,5. Terus seronnya putih. Oke. Okay. Nah. Lalu juga di sini mumpung lagi sembari ngerjain ya. Nah, di sini sudah ada bosnya juga request saklar kiri fiction ya, pakainya saklar kiri fiction. Nah, ini kita sudah langsung pakainya yang PNP aja. Ya, biar lebih gampang, lebih praktis ya. Ini kita lagi atur-atur. Ini mekanik kita. Oke, Erik, saya mau tanya, untuk instalasi billet ini biasa setelah udah kita kelar rakit, ya, proses ke motor, itu biasa berapa lama sih sekolah mobil? Ya, kurang lebih 2-3 jam. 2-3 ya. Jam, oke. Okay. Kita harus fitting-fitting dulu dari cahayanya, jarak pandang pelakunya. Oke. Nah, berarti kalau emang mau pasang apa billetnya setelah dari rakit, itu biasa 2-3 jam, ya. Silakan datang. Nah, ini lagi proses bongkar-bongkar semua ya. Untuk pilihan biletnya, kamu bisa request mau dari lampunya cuman 55 watt, mau dari 60 watt, mau alisnya satu mode, alisnya dua mode, alisnya RGB, devilnya pun sama mau RGB bisa ya. Atau mau satu mode aja bebas. Jadi sesuai dengan selera. Terus kalau misalkan, bos, saya nggak tinggal di Jakarta nih, saya di luar kota, bisa pesan nggak? Bisa banget ya. Pokoknya tinggal kontak aja ke kita. Nah, nanti kita tinggal hitungin. Berarti kan kita kirimnya berserta dengan reflektor ya kan, yang sudah dirakit. Nah, tinggal bos, pilih-pilih aja di Google kalau misalkan suka warna apa, model apa, itu bisa kok. Tinggal langsung hubungin kita aja ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Follow juga akun sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook juga. Ya, terima kasih.